Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Buset deh, motor kenceng banget itu suaranya. Kenceng agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, gengs. Gimana kabarnya kalian semua? Gua harap sehat-sehat aja ya. Ini gua baru konten on kamera lagi. Kali ini gua pengen ngambil motor temen gua. Gua mau nemenin temen gua ngambil motor RX King-nya. Yang kemarin gua test ride itu cuy, yang warna hijau botol. RX King-nya sekarang habis selesai direstorasi. Tapi nggak full sih, tinggal sisa apanya, Le? Gua ngerestorasi RX King ya sisa apa aja? Tinggal di repaint. Oh, tinggal di repaint doang. Siap 25 juta. Puse deh, kayaknya siap tes jalur nih, anjas. Mesin-mesinnya juga udah? Udah semua, beres. Oke deh, ini gue berhenti dulu ya di pinggir jalan buat pembukaan. Oke, kita lanjut gas lagi dah. Kita ambil ke rumahnya temennya temen gua. Oke, terus lu cuy, kita skip dulu. Anjas, kita udah sampai geng, tau nih daerah mana nih. Berapa Gading sonoan dikit dah pokoknya. Pak? Wih! Nah, ini temennya temen adenya temen gua. Ribet banget ya ngomongnya ya. Ini motornya cuy ya, gelap banget cuy. Ntar kali ya dikasih lihatnya kalau udah nyampe rumah temen gua. Kan di blok lu tuh kan blok boring, itu tiban lagi yang boring baru, jadi boringnya itu kan boring. Sayang banget, kalau diganti sama aja, mendingan beli blok-blok baru. Mahal. Begitu, pakai satu mahal juga. Wih, Del. Wih, habis sakit lu. Iya. Lu gelap banget di mari. Ngurusin motor ini nih. Motor bala. Ini daerah mana sih ini? Gading. Gading. Masuk deh kamera. Oke cuy, pokoknya pantengin terus. Ini kita kayaknya bentar lagi otw balik. Seperti biasa, di subscribe dulu. Kurang kelihatan cuy. Ini gak akan dibasahin banget, sebentar dulu basahin banget, gak bisa tajak nih. Jangan repain aja sih. Sampai mesin-mesinnya direstorasi cuy. Kalau yang pas awal Ryan, enak banget. Tapi gak bisa tajak. Ininya udah di maker, anjas. Del, ini mesin direstorasi ya Del? Yoi. Ganti semua mesin? Lumayan. Tuh, anjas. Kayaknya Mas Adit abisnya berapa dikit. Oke udah, ntar lah kita kalau udah nyampe baru. Tapi Mas, ini kemarin tuh lu apa namanya? Pada mati. Gara-gara tuh mah kaki, mesin. Jadinya kalau mesinnya kenceng, gue berputus. Tuh, makanya ini di DC-in. Terpas nyampe rumah dia juga kita sinematik dikit lah. Karena mesin itu kan semakin terang lampu makanya. Nah ini enggak, jadi lengkap kan. Makanya aku telepon belum diganti lagi ya. Ini udah 2 kali pakai aki. Tapi gak lama. Kira-kira tahan berapa? Malam ini gila, jam berapa nih? Malam udah mati. Gak tau berapa lama ya, gak tau. Jadi gue kurang 72 tuh yang kemarin ya. Oh, iya. Motor Satria yang ada sekarang, motor keluar, tadi yang ada. Yang di sini jam 9.45, gengs. Gokil. Gitu. Ini spion apaan, Del? Spionnya dia. Spion bekas ini, bengkel. Oh, copotan ya? Spionnya dia bukannya rada ini ya, yang kayak gitu ya? Agak cenderung juga sama, kalau tahun muda tahu gue sih gitu. Ini tahun berapa yang ini? Lampu dipnya gini 2003. Banget ya, jelek banget ya lampu dipnya. Nyala nggak?
kecil sebelah doang ya? Sebelah doang. Berarti yang kurang ini ya, ini netral ya. Netralnya susah banget. Mesti dibongkar ulang. Ngerinya nggak ada di buletan yang kan gearnya ada tonjolan juga tuh harusnya. Jadi per ketemu per. Nggak tahu deh tuh. Pelor ketemu pelor. Bensin full ini. Aku ini lu itu jalan juga kita ada tuh. Kurus banget ini. Ganteng banget. Kalau mau rumah turun. Iya. Kalau udah merah buat mas. Merah buat. Pokoknya nih. Ini kan ke bawah. Ya. Kalau sampai bawah di sini udah merah terus mati, lu naikin ke atas. Atas ya. Oh. Pangkalan utama TNI AL komplek perumahan Kelapa Gading. Nih, bapak lu TNI ya? Kagak. Iya. Biasa lah. Ini sih di luar lagi mana? Oh, sini kan? Ini naik. Itu mah ya. Kalau di Vespa, gacu. Berarti berapa gue yang bayar? Gak lama sendiri. Standar aja. Tapi ini udah standar kan ya, Del? Jangan-jangan, lu gini aja dulu. Kalau udah tamat, baru. Kalau nombruk mau pisang, baru. Berarti lebih boros yang kemarin tuh ya? Kemarin boros kan gara-gara stang saya. Kalau gua pasangin double disc jelek ya. Dengan ini dulu tamatin nih depan biar keren, ya kan? Iya, tamatin. Tamatin dulu nih gini-ginian nih, baru belakang. Selain ke Vespa malu kan? Salah satu impian gua juga tuh anjing namatin modif motor. Nih, tamatin dulu, Mas. Duit pasti banyak nih, tamatin dulu semuanya. Potong sok, pendekin dikit, oplek. Stikernya ditempel di sini nih, anjas. Apa? Knalpotnya Altek coy. Apa yang getar? Sen. Pak? Agak, Pak. Mas, kenceng kan? Yaudah, gua skip dulu ya cuy ya. Nanti kita terusin di rumahnya teman gua biar lebih enak. Kalau sen nantinya mah jelek ya. Oke. Ini kecil, gak jelek ya. Apa? Sen kecil. Ini pas gua skip nanti langsung sinematik aja kali ya. Oke. Gas, ini kita udah nyampe rumah. Ownernya lagi pakai baju dulu dia, kegerahan musim kemarau.
saking gerahnya sampai mandi keringat. Udah belum? Pujuk dah. Nih sorry ya nggak terlalu kelihatan. Pokoknya ganteng pisan ini motor cuy. Tadi udah lihat kan sinematiknya juga. Kacau caur. Ini tuh ceritanya restorasi standar ya? Dari Buluk ini sebenarnya. Iya, berarti standar ini ya? Standar. Ini model apa nih Pak Guru nih? Sekarang kayak Jeffrey Nicole. Iya, ganti jadi Pak Guru. Buset, tadi enak banget asli udah gua cobain motornya, gengs. Siap touring ke Padang. Bali jabarin. Pas gua test ride masih kayak geter. Ya iyalah. Sekarang stang seher anti geter-geter lagi, coy. Mesin ya, ganti semua loh. Ganti semua. Buset, asli ini Mas stang seher. Habis berapa ini kira-kira, Le? Kurang lebih 7 juta. Kurang lebih 7 jutaan. Pokoknya badas pisan, tinggal diripain saja, Bung. Ini kira-kira selanjutnya apa nih? Repain dulu ya, repain bagian kaki-kaki nih. Iya. Nih, yang pada bule saklar gua bikinin jadi hitam lagi ya, kan. Ini makasih lu udah doang juga kinclong nih. Buset deh. Tapi tangki gua karbon kayak Iron Man. Buset, karbonnya jauh botol. Iyalah, karbon warna. Ini kayaknya yang kurang ini dari lampu sen sih ya. Soalnya dia rentan buntung nih. Iya. Apalagi kalau yang kita boncenginnya jabra. Dikit-dikit nyenggol ya kan. Soalnya gampang putus. Kira-kira mau ganti nggak lampu sen lo? Ganti. Buset. Cakep ini mah kalau diganti nih. Tapi kayak gini juga cakep sih, cuy. Cuman mau ngample juga. Mau gimana ya? Gampang copot nih. Yang kecil gantinya. Besok rencana jok dulu lah nih, Mbak. Besok. Muluk begini. Buset deh. Pokoknya langsung anti cakar monyet, cakar kucing, cakar beruk. Apalagi cakar babi. Di paparan segala ya? Gak usah. Gak usah, pokoknya dibentuk aja ya. Kita bikin kayak perahu aja. Ini ya, dibentuk ya? Enggak, ya, maksudnya kan ini kan masih bisa ngembang-ngembang dikit. Dibikin tebel, segini nih joknya. Asli dan nyaman asli. Ya udah dah, segitu dulu, kita juga udah kelelahan cuy. Buset deh, muka-muka bantal semua. Udah gak bisa berkata-kata lagi. Jadi jual? Hah? Jadi dijual kagak? 25 buka harga. Iya, tadi katanya gak bakal dijual. Kalau kata gue sih gak bakal dijual. Ya udah cuy, cukup sekian. Hari ini cukup melelahkan juga. Ya kan, tadi kita juga buru-buru ya. Namanya malam-malam ngeri cuy, apalagi bawa ini gak ngeri men, buset ketemu begal dia kabur, buset apa lagi malam-malam gini bawa puluhan juta di jalanan, asik, buset deh. Ya udah, intinya mah jangan lupa bersyukur cuy. Kalau kita belum terwujud jangan dipikirin, itu tandanya kita belum diterwujudin. Terwujud nggak terwujud tetaplah bersyukur, bersujud, salah Le. Oh, gitu. Ya sudah, ya wis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe dan share juga. Ini mah asli dah bikin gua pengen namatin Mio juga.